satu rapper dari teritori satu atau area Entrop dan sekitarnya, Jayapura Selatan dan Jayapura Utara, ada Andre Marby versus satu orang yang paling ditunggu di Jayapura Baribut atau Jayapura teritori, ada Aviram WNA. Langsung aja, ready? Kita panggilkan rapper pertama di kartu ketiga, ada Andre Marby representing teritori satu. Satu Jayapura teritori dan sekaligus menjadi ranking kedua di Papua Baribut. Andre, siap? Yes. Salto belakang. Oke, okay. Ready? Kita panggilkan next rapper, ada Aviram WNA. Selamat malam, Tanah Tabi. Datang dari Waena, bukan mau unjuk nama. Saya bilang, Helen Foy. Dia bilang, saya Bicis. Saya pun nama Aviram. Perkenalkan, selamat malam, shalom, salam sejahtera. Andre Marby. Sarep, setelah mendengar tadi kurang dan lebih. Hormat ya, Naduk. Masa ketong sama-sama baru? Kok mau kasih habis tongfu orang-orang Tabi? Oke. Pindah kalau rappingmu hanya lucu-lucu. Saya punya rap god, sedangkan kau. Daddy shark cucu dudu-cu, daddy shark cucu dudu-cu, daddy. Kok kalau main freestyle juga tetap saya punya setelan epen kah? Masa-masa sayang kau baru kau trape kah? Hey yo listen man, bang. Satra takut kau beat, sabisa basbi kau lapis kau pusatu, geng. Oke, lawan Andre, sia-sia. Kakak juri ada juara harapan kah? Tolong kasih dia. Kau sudah pagara pagi-pagi. Kau juga macam bocil, gampang untuk satagi. Men, jangan paksa keras. Kalau ini PUBG, Andre Marby siap pras. Samaju, tabrak sampai kau pun dalam markas. Sabun aku mati bersisi kau pun mayat itu dalam kulkas. Oke, mungkin itu ilustrasi. Yakin dan percaya, saya bikin kau frustasi. Sampai nanti kau menstruasi. Simsalabim berbala, engkau jadi taksi.
Beckham. Dan pemain dari saya, Sipko yang menang tapi cuma menang gaya. Oke, memang tau anak-anak tanah tabi. Saya ganti dia pun nama sekarang jadi Robby. Oke, kau suka kenoken tulisan Papua. Andre Marbi manis tuh, tarada dua. Itu yang Pluto bilang. Men, kau pemulut kurang lancang, kumis panjang. Oke, udah nih. Tadi udah main hina-hina. Men, sekarang saya mau kasih yang lebih jorok. Mungkin antara beringus kah atau bersina? Hey, hey. Abiram WNA, kan ku jawab setiap Q&A. Oke, teman. Tadi ku bilang taksi. Memang saya nyatanya makan pinang ojek, naik taksi. Tapi yang terjadi malam ini akan keluar jauh dari ku punya ekspektasi. Oke, kau tutup kau punya jam dari tangan. Kalau kelihatan kau seperti band 10 toh. Habis itu goyang belakang goyang band toh. Oke, sekarang lihat lagi ke do toh. Punchline-mu cuma nyaring terus hilang. Orang tebak-tebak, ah siapa yang tadi ada Andre Maribi yang kau toh. Bocor, kau terlalu bikin diri. Dia dapat menyangkal dari dia mama karena dia ni anak tiri. Beats, sekarang koi salah curi. Kamu tahu dia ni rapper yang hobinya tuh pancuri. Oke, tadi kau bilang apa? Setelah mengerti. Mungkinkah anak ini dia potak itu mati? Di sini sekarang Tradel Canostra, tapi saya bilang kau itu kurang berdosa. Kali ini Andre Marbi datang siap tebas. Anak ini to cocok jadi A. Mungkin saya hampir mati. Saya dengar waktu itu dia bilang dia menang di Timika. Buktinya dia tidak menang kandang. Tapi di sini saya bilang kau, saya akan isi kau di dalam kandang. Karena kau itu macam hewan peliharaan. Apa ini siapa? Kritik bilang dia pencuri kolor di jemuran. Oke, tara papa mungkin dong tertawa, tapi tara bisa kawan, kau tara bisa ke skala saya. Andre Marbi versus Abiram WNA. Thank you. Sim. Judges ready? Andre Marbi versus Abiram, 3, 2, 1. One round. Coin sekali lagi. Orjan SB, let's go. Di atas kertas dengan bolpen, sisip dalam noken, juang menjadi golden. Mungkin boy band. Oke, sekali lagi Andre Marbi minta Abiram first. Let's go. Oke. Saya Cendrawasi. Tapi Andre Marbi malam ini bangga jadi buaya. Kok sakiti perempuan Papua pu hati, tapi dep keeper itu saya yang peduli ya. Oke, dia bilang saya naik taksi, minta maaf, hormat kok yang Alstar, saya Air Jordan, tapi saya datang ke sini berkat dari mama Papua yang besarkanku hanya dari ASI. Beda rapper, beda fase. Abiram tra punya kembaran, satra suka berkamuflase. Pegang pentil dari ban kalau bocor. Anak-anak mana ya? Mari maju, tombakku kasih hancur. Satra mau bilang Abe Waena masih respect dari kakak Pangeran Alta. Dari kakak Noji sampai Lian, CJ. Ibaratnya kalau main freestyle dengan cepat juga tepat dan cek-cek bikin straight dari mulut macam DJ. Andre Harvey, let's go. Oke, tadi dia cuma bikin lucu. Saya curiga mungkin ini kakak Yopa punya cucu. Kau bilang apa macam DJ? Tapi kali ini saya bilang kau tarasip ye. Kau tuh cocok pulang kampung. Karena di sini kau tuh hanya kau macam demen panggung. Tapi kali ini men, saya bilang kau tuh masih bocor. Baru kau buat celana juga kotor. Itu karena dia tidak cuci. Mungkin karena dia potak ini juga tidak suci.
bagaimana Abiram, artinya itu anak babi haram. Tak usah bicara kuat-kuat, pelan-pelan saja. Nanti dia sakit hati atau dia terluka. Kamu lihat dia punya muka, mulai taras suka. Kok tidak ganteng? Kok cukup macam tikus di atas loteng? Tong sama-sama celana pendek. Tapi saya bilang kau, kau dapat ejek. Pulang sudah, ke Waena. Dia biasa minum balo campur Rexona. Oke. Andre Marvi versus Abiram, sekali lagi. Oke. Kita hanya punya satu round untuk draw. Kita kembali ke judges ready. Andre Marvi versus Abiram. Habis ini campur bagi Rexona kayaknya bisa. 3, 2, 1, judges. Let's go. Andre Marvi, satu tie break, dua ke Andre Marvi. Thank you untuk Abiram. Terima kasih.